Yeay, seru banget. Itu tadi lagi ini tahu lagi bacain gos iya di Twitter, jadi baca jadi bihun ini, terus kayak gue harus ngecat sih, udah seru dulu ini. Kalau gue ngelihatnya cewek tatoan, cewek minum, atau cewek pergi ke klub, itu menurut gue kalau dari perspektif gue nggak nakal gitu loh, karena tergantung perspektif orang kan. Gue malah ngelihatnya kalau kita ngomongin cewek ya, cewek yang nakal itu adalah kamar kita kan bareng sharing. Bocil iseng gitu loh. Enggak, lu ngeselin. Cuma gue pernah kabur dari rumah. Terus gue packing baju. Terus gue di situ juga salah sih. Gue yang langsung itu nyerocos. Itu band banget sih. Kamu gak ngapain kesalahan lo. Cakep pada dia kan. Kamar kita kan bareng sharing. Bocil iseng gitu loh. Enggak, lu ngeselin. Cuma gue pernah kabur dari rumah. Terus gue packing baju. Terus gue di situ juga salah sih, gue yang langsung nyocos sih. Kamu gak ngapain kesalahan lo. Cakep pada dia kan. Gue tau semua orang muak, udah stop. Kenapa? Ya karena lo tuh cantik. Gue gengsi lagi ngomongnya. Kalau gue soalnya 4:30 belum tidur, itu biasanya lagi overthinking gitu. Lagi bikin story di CF, non. Oh my god.